Salam sejahtera dan salam perpaduan rakyat Malaysia. Selamat datang ke Info Viral Kini yang akan memaparkan perkembangan terkini artis dalam dan luar negara, isu viral dan semestinya info terhad di pasaran. Sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan loceng notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita terkini. Sumber berita dipetik daripada gempa. Berita terkini, kecoh kabar angin putus cinta Jananik dan Dini Syazman masih berkawan baik, tiada perasaan benci. Selepas didakwa hubungan cinta bersama Dini Syazman telah berakhir, pelakon dan penyanyi Jananik menjelaskan dia aktor tersebut masih berkawan baik dan bersikap profesional antara satu sama lain. Tiada perasaan benci yang timbul dalam hati. Jana 27 berkata dirinya kini hanya mau fokus dengan kerjaya seni. Namun sekiranya ada berita gembira, maka akan dikongsikan kepada umum kelak. Untuk 2023, saya akan fokus pada kerja dahulu. Kalau ada benda baik untuk dikongsikan, akan saya kongsi. Untuk sekarang, saya nak all out dengan kerja. Saya masih berkawan dengan dia. Tiada perasaan benci, tiada perasaan rasa tak nak tengok, masih profesional. Lagipun kami masih ada kawan, ada kerja yang menuntut untuk kami berjumpa dan bekerjasama. Doa yang baik-baik, ujarnya kepada Gempa. Jana berkata ketika demikian usai dia membuat persembahan dalam show Songbirds di atas kapal persiaran Genting Dream Cruise baru-baru ini. Dalam masa sama, pelantun lagu Gatal itu berkata dirinya akan lebih berhati-hati selepas ini mengenai soal cinta. Kalau cakap pasal kisah cinta, saya akan lebih berhati-hati selepas ini. Kerana itu yang lebih terbaik, saya rasakan, tambahnya. Terdahulu, Jana tampil menjawab kabar angin yang mendakwa hubungan cinta bersama Dini telah berakhir. Kata Jana, lagu terbarunya berjudul Menteri Setia, Mentari Setia, karya ciptaan bersama Ipop Hafiz, menjadi luahan hati sebagai menjawab pelbagai spekulasi yang timbul antara dirinya dengan Dini. Sekian info hari ini, terima kasih.